Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, pada hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan nikmatnya kepada kita, sehingga kita masih bisa berjumpa dengan bulan Ramadan yang sangat mulia. Dan pada hari ini kita telah memasuki hari kedua dari bulan Ramadan. Dan seperti biasanya, di dalam cerita Adli, kita akan banyak sekali mengupas tentang kisah-kisah kehidupan sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan hari Ramadan yang kedua ini, kita akan menyajikan sebuah kisah tentang kehidupan salah seorang sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memiliki kedudukan yang sangat luar biasa di mata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memiliki kedudukan yang sangat mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Siapakah sosok sahabat yang kita maksud? Sosok sahabat ini tidak lain dan tidak bukan adalah Hubaib bin Adi. Sahabat, mungkin di antara kita tidak banyak dari kita yang familiar dengan nama Hubaib bin Adi. Karena memang nama Hubaib bin Adi tidak banyak disebutkan di dalam kitab-kitab sejarah yang kita pelajari. Hubaib bin Adi merupakan salah seorang dari penduduk kota Madinah dan berasal dari suku Aus, suku asli dari kota Madinah. Dan ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah, sahabat Hubaib bin Adi menyatakan keislamannya langsung di hadapan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sejak saat itu pula lah iman dan juga keteguhan hati sahabat Hubaib bin Adi benar-benar sangat kuat sekali dan benar sangat luar biasa sekali. Dikisahkan pada bulan Safar tahun 4 Hijriah, pada saat itu Bani Adl dan juga Bani Qara menghadap kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuan mereka datang kepada Rasulullah adalah meminta utusan sahabat Rasulullah untuk berkenan berdakwah ke daerah mereka. Atas permintaan mereka inilah pada akhirnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutus 7 orang sahabat untuk ditugaskan berdakwah ke daerah Bani Adl dan juga Bani Qara. Di antara 7 sahabat yang terpilih, di dalamnya ada satu nama yaitu Hubaib bin Adi. Pada akhirnya ketujuh sahabat ini pun berangkat menuju daerah Bani Adl dan juga Bani Qara. Tapi ternyata takdir berkata lain. Ternyata ketujuh orang sahabat ini dikhianati dan mereka disergap oleh Bani Hudzail dan dibantai di tempat. Dari ketujuh sahabat ini, 4 sahabat lainnya dibantai dan meninggal dunia di tempat, sehingga menyisakan 3 orang sahabat, yaitu sahabat Hubaib bin Adi, sahabat Zaid bin Dathinah, dan juga sahabat Abdullah bin Tariq. Pada akhirnya sahabat, ketiga sahabat ini akan dibawa ke kota Mekah untuk dijadikan budak. Di tengah perjalanan, ternyata Abdullah bin Tariq berusaha untuk melarikan diri, tapi ternyata sahabat Abdullah bin Tariq berhasil disergap kembali dan kemudian dibunuh di tempat. Sehingga sahabat menyisakan 2 orang saja yang dibawa ke kota Mekah, yaitu sahabat Hubaib bin Adi dan juga sahabat Zaid bin Dathinah. Kedua orang ini memiliki cerita yang sangat luar biasa sekali tentang bagaimana mereka mempertahankan keteguhan iman mereka, tentang bagaimana mereka berpegang teguh terhadap agama Islam, dan tentang bagaimana mereka mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk hari ini kita akan fokus tentang kisah tentang sahabat Hubaib bin Adi. Untuk kemudian di episode selanjutnya kita akan membahas cerita tentang sahabat Zaid bin Dathinah. Singkat cerita sahabat yang dirahmati oleh Allah, sahabat Hubaib bin Adi dan juga Zaid bin Dathinah dibawa ke kota Mekah dan dijual di sana untuk dijadikan budak. Sahabat Hubaib pada akhirnya dibeli oleh Bani Haris dengan harga 100 ekor unta. Mengapa Bani Haris berkenan membeli sahabat Hubaib dengan harga yang begitu tinggi, dengan 100 ekor unta? Ternyata sahabat yang dirahmati oleh Allah, Bani Haris
memiliki dendam yang sangat luar biasa sekali terhadap sahabat Hubaib. Mengapa demikian? Karena ketika peristiwa perang Badar yang mana membuat orang kafir Quraisy kalah, pada saat itu sahabat Hubaib berhasil membunuh ayah dari Bani Haris. Hal inilah yang menjadikan Bani Haris dendam luar biasa kepada sahabat Hubaib, sehingga pada akhirnya Bani Haris berkenan untuk membeli sahabat Hubaib dengan tujuan untuk dibunuh oleh mereka. Pada akhirnya sahabat Hubaib pun dikerangkeng di sebuah ruangan, kaki dan tangannya dibelenggu oleh mereka, dan mereka akan berdiskusi kapan sahabat Hubaib akan dibunuh oleh mereka. Selang beberapa hari kemudian, sahabat Hubaib meminta kepada salah seorang perempuan dari Bani Haris untuk memberikannya pisau cukur, karena sahabat Hubaib akan mencukur rambutnya, karena rambutnya sudah panjang. Pada saat itu perempuan ini memberikan pisau cukur kepada sahabat Hubaib, dan perempuan ini tidak sadar bahwa anaknya yang kecil mendekati sahabat Hubaib. Pada saat itu perempuan dari Bani Haris ini kaget luar biasa, karena ia takut putrinya yang masih kecil akan dibunuh oleh sahabat Hubaib dengan menggunakan pisau cukur yang diberikannya. Tapi kemudian apa yang terjadi, sahabat? Ternyata sahabat Hubaib berkata kepada perempuan ini, "Apakah engkau takut aku akan membunuh putri kecilmu?" Perempuan ini ketakutan luar biasa. Kemudian sahabat Hubaib melanjutkan perkataannya, "Sungguh demi Allah, saya tidak akan membunuh putri kamu." Perempuan ini lega luar biasa, dan perempuan ini kemudian berkata kepada orang-orang Bani Haris bahwasanya sesungguhnya ia tidak pernah bertemu dengan tawanan yang sangat baik kecuali sahabat Hubaib bin Adi. Perempuan ini juga melihat sahabat Hubaib bin Adi selalu makan buah anggur, dan di sampingnya banyak sekali buah-buah anggur. Padahal sahabat Hubaib dibelenggu di kerangkeng tersebut. Maka dari mana datangnya buah anggur ini? Tentu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala sungguh sayang sekali terhadap sahabat Hubaib berkat keteguhan imannya, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan rizki berupa anggur kepada sahabat Hubaib. Padahal pada saat itu kota Mekah sedang dilanda kering kerontang, sehingga tidak ada buah anggur yang tumbuh sekalipun. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, ini adalah sebuah karomah yang didapatkan oleh sahabat Hubaib berkat keteguhan hatinya dalam membela agama Islam, dalam mempertahankan iman terhadap agama Islam. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, pada akhirnya keesokan harinya sahabat Hubaib pun digiring untuk dibunuh oleh Bani Haris. Tetapi sebelum dibunuh, sahabat Hubaib bin Adi meminta satu permintaan kepada Bani Haris, yaitu ingin sholat sunnah terlebih dahulu sebelum dibunuh. Dan ini adalah kejadian pertama kalinya yang ada di dalam agama Islam di mana ada tawanan yang akan dibunuh meminta sholat sunnah terlebih dahulu. Pada akhirnya sahabat Hubaib pun melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Dan pada saat itu sahabat Hubaib sholatnya tidak terlalu lama. Mengapa demikian? Sahabat Hubaib berkata kepada orang Bani Haris, "Wahai Bani Haris, andai kata aku tidak khawatir kamu menyangka aku takut dibunuh, maka aku akan memperlama sholatku." Sahabat Hubaib bin Adi, beliau sholat dengan sangat singkat karena beliau khawatir orang kafir Quraisy menyangkanya takut akan dibunuh. Padahal sahabat Hubaib sama sekali tidak takut untuk dibunuh oleh Bani Haris, karena sahabat Hubaib bin Adi, beliau benar-benar teguh imannya terhadap agama Islam. Pada akhirnya setelah sholat sunnah 2 rakaat, sahabat Hubaib bin Adi akhirnya disalib oleh orang Bani Haris, kemudian dibunuh oleh mereka. Dan pada saat itu pula sahabat Hubaib bin Adi mendapatkan surganya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, dari kisah tentang Hubaib bin Adi kita banyak sekali belajar tentang bagaimana kita memperteguh iman kita dalam membela agama Islam, bagaimana kita memperteguh agama kita, memperteguh kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga sekelumit kisah tentang sahabat Hubaib bin Adi menjadikan iman kita semakin tebal, menjadikan iman kita semakin teguh untuk terus berpegang teguh terhadap agama Islam dan terus percaya dan mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sahabat yang dirahmati oleh Allah, itulah kisah tentang sahabat Hubay bin Adi yang sangat luar biasa dalam memegang teguh agama yang ia anut, yaitu agama Islam. Di pertemuan selanjutnya, di episode selanjutnya, kita akan membahas tentang kisah salah seorang sahabat yang tidak kalah luar biasa, yaitu kisah tentang Zaid bin Dathinah, sahabat dari Hubay bin Adi yang sama-sama dibunuh oleh orang kafir Quraisy dalam peristiwa Raji. Dari pusat kota Gresik, saya ucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa hari yang kedua. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertebal iman kita dan menjadikan kita bisa beribadah dengan khusyuk dan tawadhu di bulan Ramadan ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.